Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Pengingat Waktu. Di sini saya akan membagikan tips dan tutorial cara mengatasi kaca jam yang baret atau kena goresan agar bisa kinclong lagi, yaitu dengan menggunakan minyak kayu putih. Oke, daripada penasaran, simak video ini sampai selesai. Baik, langkah yang pertama yaitu kita bersihkan bekas goresan yang ada pada kaca jam yang satu ini, yaitu kita bersihkan dengan menggunakan amplas ukuran 1000. Oke, kita celupkan ke dalam air amplasnya. Kemudian gosok ke kaca jam yang baretnya. Gosok dengan memutar. Terus berulang kali. Sampai si baret yang ada pada kaca jam yang ini bisa bersih lagi. Cukup, kita bersihkan menggunakan tisu. Sudah mulai bersih ya. Kita masukkan kayu putih ke kaca jam. Kita oles. Terakhir kita pakai sikat gigi bekas. Kita sikat ya. Bekas kotoran yang nempel tadi. Nah, sudah gini kita lap lagi menggunakan tisu. Selesai ya. Sudah mulai kinclong lagi. Hanya dengan menggunakan minyak kayu putih. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.